Asep. Sep. Sep. Sini lo, cuma males-malesan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tinggal semua. Pagi ini anak-anak udah dilepas, sudah pada nunggu matahari terbit. Ini pada nyangkruan dek lincak. Dan Mas Asepnya itu tadi udah lari-larian ya. Udah capek dia nih. Bangun tidur, belum makni lap-lap tuh, masih rembes, tapi rembesnya enggak separah yang dulu. Dan telinganya tuh teman-teman udah bagus bersih. Ini gimana eleknya deki Asep mes kabeh itu waktu iri. Dan ini ya teman-teman, untuk gambar si Nana di sini dia mogok makan. Kemarin itu di rumah Simba masih mau makan. Di sini mungkin stres ya, karena ya gimana lagi, dia kan enggak suka banyak teman kayaknya. Dan anak-anak malah kepo-kepo ini. Enggak mau makan nih, ayah kasih wet food enggak mau, terus tempe mik enggak mau. Terus dikasih itu propen juga enggak mau, masih mogok. Tapi nanti kalau lapar pasti mau ya. Soalnya kalau dilepas dek Simbah, kita bingung ngawasinya teman-teman. Jadi ya wis, kerasan enggak kerasan dia harus di sini. Jana ya, tadi malam juga itu sama ayah di apa? Di infrared. Biar lebih hangat. Tetangga sebelah udah nyetel gending-gending Jowo. Anak-anak lagi dengerin ini. Mama Osin sayang banget sama anaknya. Dan teman-temannya lagi bersantai menikmati aroma terapi nih ya teman-teman, biar nggak stres. Nih Mak Miu kasih daun catnip selang-seling ya teman-teman. Kadang-kadang yang semprot itu, kadang-kadang ya uti, kadang-kadang ya daun. Si Asep ini meskipun masih bayi ya teman-teman, tapi dia udah paham banget loh dengan catnip itu. Biar tenang dulu badannya, masya Allah udah segedean si siapa mama ya. Kalau si siapa lekas waras ya, kalau si almarhum Bejo itu sama daun catnip belum paham banget ya teman-teman ya. Kalau si Asep dari kecil usia 2 bulan kalau nggak salah udah kayak set. Tapi apa memang bawaan ya? Ya lek di daun catnip kok mesti apa? Mesti keplak-keplakan nanti. Anak ini keplak. Yang enggak begitu suka itu si Scarlett ya. Biasa lah, santai gitu. Yang anu itu pom-pom. Terus Agni itu. Iya, itu. Elma. Tuh lihat teman-teman, si Ki kan mulai mau gabung. Jungkir balik ya, biar merasakan tenang juga ya. Tapi nunggu yang lainnya pada pergi, itu si Kikanya. Kathy suruh keluar ini sama ayah biar jalan-jalan, tapi udah nggak ada problem ya teman-teman untuk si Kathy. Kalau dikurung terus ya stres. Dikeluarin bentar-bentar biar enggak terlalu stres. Ayo nyapa delik ning pojokan kok pipis. Siapa lagi yang belum ngumpul ini ya? Ayo Sep, nyapa di situ, ayo keluar.
Asep. Ayo mainan di luar. Dah, Asep enggak seru. Asep. Sini lo, cuma malas-malasan di situ. Sini. Sini. Ya teman-teman, si Asep tambah endut. Nih, mainan nih, mainan. Tambah endut, tambah ganteng. Oh, jadi mam, itu bukan makanan. Ya. Itu mainan. Mainan sendiri kalau gini kan kasihan, biasanya ada temennya. Sep. Sabar ya, Leo. Apa itu? Lululululul. Perutnya wis kaya Om Tom lah perutmu. Apa mainan apa itu? Mainannya Elma itu. Elma barusan mendrama tadi rebutan sama si Tom. Kok ya sama gitu loh. Dia si Asep sama si Tom ya, teman-teman. Si Tom pincang belakang, kalau si Asep pincang depan. Sama-sama gembrotnya juga. Ini anaknya biasanya bubuk di sini begini, anaknya ini. Halah-halah malah nganu manja. Dikeloni wi bantale wi. Tom gembus. Sini. Sini, Cep. Krimi sama Suti, teman-teman, gelut. Nyapo kayak gatel lah kayak si pom-pom. Sini mainan sama teman-temannya sini. Asepnya seneng banget teman-teman di apa? Dilepas itu. Tinggal nunggu kabar si Neko. Sana Jo. Udah uket. Itu berebut di situ, Mak Miu taruh di situ. Ya Allah, Sep. Pom-pom mana pom-pom? Di belakang paling pom-pom. Ya, pom-pomnya di mana deh?
Wes, uti ki yang ono, bang wedok ngejak gelut gelutan. Udah Suti. Mimi suka jarak kok. Udah cantik loh Suti, tinggal lah kan nyencen Suti yang jarak itu teman-teman. Sama si Jama juga gitu, suka jarak-jarak ngono iku. Bulune Pak lurah kusut nek enggak disisir. Habisnya nanti disisir gitu, tapi nanti juga dijilatin lagi gitu teman-teman sama Pak lurahnya. Asep. Asep. Sarapan, minum obat, ini dia nih teman-teman si Asepnya udah ngejailin mamae. Karena enggak ada yang diusilin, jadi mamae dijailin terus. Yeah.